Tuan Tuan Pengara, para pensyarah yang saya kasihi dan para siswa guru. Saya pilih tajuk educational reform. Educational reform. Kalau kita lihat senario pendidikan dewasa inilah sekarang ni, I think we are in the 20 years in the 21st century. Dan kalau kita tengok polisi yang telah diketengahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia semenjak when we start our 21st century, dah tiga polisi yang telah kita lalui sepanjang kita kita masuk ke tahap era 21 ni lah, 21st century, bermula dengan Pelan Pembangunan Pendidikan 2000-2010. And halfway through pada tahun 2005 it was shelved dan diganti dengan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2005-2010 dan diikuti pula dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Okay, kalau kita lihat ketiga-tiga polisi tersebut, memang ada beberapa perubahan lah. Pelaksana di pihak guru merupakan orang yang akan membawa idea-idea dari polisi tersebut untuk diterapkan di sekolah. And what happens in that process, dalam kajian saya lah pada masa when I was doing my PhD, kebanyakan polisi yang diketengahkan oleh kementerian berlaku ketirisan maklumat. Pendidikan moral. So dalam pendidikan moral tu kita ada mengajar, kita belajar teori-teori etika. Empat teori utama ialah teori kemoralan sosial, teori kepribadian mulia, teori ideologi dan teori deontologi. Kemudian saya juga bila masa lapan buka kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali dan saya mendapati ada beberapa pemikiran Al-Ghazali ada kesamaan dengan pemikiran Aristotle dalam hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai murni dan pembentukan moral masyarakat. Aristotle sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Kitab-kitab Aristotle ataupun buku karya-karya Aristotle telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh seorang sarjana Muslim iaitu Ibn Rushd. Dan mengikut kajian yang dijalankan, pihak Barat sebenarnya tidak mengenali Aristotle sehinggalah buku-buku Aristotle diterjemah ke dalam bahasa Arab. Kemudian pelajar-pelajar dari Eropah datang ke Andalus. Andalus ini tempat Ibn Rushd. Di situlah mereka mula membaca karya-karya Aristotle, ilmu mantik yang diambil daripada Aristotle. Okey, Aristotle membawa satu teori yang dinamakan teori kepribadian mulia dalam pembentukan moral masyarakat. Aristotle menjelaskan bahawa adalah mustahil untuk bertindak dalam semua urusan negara kecuali jika seorang itu baik ataupun dalam maksudnya dia guna istilah good. Dan untuk menjadi baik dia mesti mempunyai kepribadian mulia. Sebenarnya Aristotle bila bercakap mengenai kepribadian mulia, dia bercakap dalam kerangka politik. Kemudian Aristotle menegaskan bahawa kepribadian mulia tidak lahir secara semula jadi. Maknanya manusia ni tidak dilahirkan secara semula jadi baik dan tidak dilahirkan secara semula jadi jahat. Baik dan jahat manusia itu berdasarkan praktis yang dia amalkan semenjak dari dia lahir. Al-Ghazali kan dia sarjana Muslim, dia percaya kepada konsep maksum yang ada pada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. So ada sebahagian manusia yang memang Tuhan jadikan dia itu baik secara semula jadi. Sebab siapa dia? Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. So ini bukan kita punya level lah. Kita punya level hanya manusia biasa. Kemudian Al-Ghazali juga menekankan aspek ilmu pengetahuan sama dengan Aristotle. Kena belajar, kena tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sama juga seperti Aristotle, Al-Ghazali juga membawa konsep Al-Mujahadah wa Riyadhah, iaitu
nak latih tubi, praktis berterusan. Nak jadi baik, kena praktis berterusan. Untuk menjadi seorang yang pemurah, katakanlah Ghazali, maka kita kena latih diri kita selalu berderma. Paksa diri kita berderma. Walaupun secara apa, buat-buat je.